kedatangan All New Ras yang mau kita upgrade lampu utama sama lampu fog lampnya pakai billet projector. Untuk lampu utamanya kita pakai billet matrix dari Elevate. Terus untuk fog lampnya kita pakai billet fog lamp 3 warna dari Autovision. Seperti ini tampilan All New Ras yang udah kita upgrade perlampuannya pakai full billet projector. You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Jadi karena pakai bracket for Toyota, untuk pemasangan di mobil All New Ras yang satu ini bikin proses pemasangannya jadi lebih praktis. Selain itu, dengan menggunakan bracket, kita juga gak perlu merusak atau ngebobok reflektor bawaannya gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita ke tes cahaya yang dihasilkan dari billet matrix dan billet fog lamp. Nah, untuk billet fog lamp, cahaya yang dihasilkan ini juga terang, padat, dan fokus. Selain itu, juga bisa menghasilkan 3 warna cahaya, yaitu putih, kuning, dan juga semi putih, dengan variasi lampu devil warna merah ya teman-teman. Nah, untuk billet matrixnya, ini juga menghasilkan cahaya yang padat, terang, fokus, dan anti daylight. Oke teman-teman, sekarang kita lihat hasil cahayanya di dalam mobil. Nah, buat teman-teman yang mau upgrade lampu biar perjalanan malamnya tetap aman dan nyaman, yuk boleh langsung aja datang ke toko kita Autocars Purwakarta. Dan untuk lokasinya kalian bisa cek aja di Google Maps, atau buat teman-teman yang belum sempat mampir dan mau tanya-tanya dulu, kalian bisa hubungin aja ke nomor kontak yang tersedia ya teman-teman. Dan jangan lupa juga di like, komen, terus di follow akun-akun sosial medianya kita, biar kalian bisa tahu updatean pemasangan kesehariannya kita. Dan terima kasih banyak buat yang udah nonton, sampai jumpa di video kita selanjutnya dan jangan lupa mampir.